Jadi saya akan jelaskan ke si bos tentang asli sama asli sama asli itu beda semua. Ini asli semua dan saya di sini lagi nggak ngonten asli sama palsu, tapi asli ketemu dengan asli, asli, asli. Semua bisa ngomong ini TMX 38, aslinya beda. Tuh, ini 3966, oke deal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, jumpa lagi di channel saya, Lapet Asik Speed Shop. Kali ini mungkin konten yang saya buat khusus untuk diri saya sendiri, bos. Jadi konten ini saya khususkan untuk diri saya sendiri, sehingga saya ke depan gak terlalu banyak menjawab pertanyaan yang menurut saya sangat jerimet, bos. Jadi nanti saya akan jelaskan di dalam aja. Mungkin juga agak berisik di luar, kita ke dalam. Jadi mungkin di sini nanti saya akan menjelaskan karena banyak banget yang WA saya kadang malam lagi WA masuk nih siapa ya kan gue baca. Mas mau konsultasi, tahu nggak bedanya ini sama ini? Aduh, kalau belanja mah enak ya, konsultasi terus bos. Jadi nanti saya akan jelaskan di konten ini, jadi jangan nanya-nanya lagi, saya akan beberkan semuanya. Si bos tahu semua kan kalau saya bukan serta bisa ngonten antara asli sama KW, tapi asli sama asli sama asli satu lagi aja beda semua. Jadi saya akan jelaskan ke si bos tentang asli sama asli sama asli itu beda semua, tapi namanya sama. Ayo ke sini. Nih. Oke. Ntar dulu bos. Saya akan siapkan ini. Ini. Satu, dua, tiga. Oke, ini asli semua dan saya di sini lagi nggak ngonten asli sama palsu, tapi asli ketemu dengan asli, asli, asli. Bukan yang justru kayak gini nih ya. Ini kan banyak di Alibaba sama di Shopee dan lain-lain yang KW untuk TMX 38, karena kali ini saya akan bahas TMX 38. Ini TM 28. Dus 28-nya ada yang kayak gini. Tapi kalau menangin yang TMX 38 dusnya Miku ini kayak gini, hampir dikatakan palsu. Setahu saya, Sudco nggak ngeluarin yang TMX 38 yang seperti ini. Yang ada TMX model lama, bukan TMX, TM 38 model lama dus Miku ini. Yang masuk ke Indonesia kebanyakan yang dus Yamaha. Sebetulnya ada lagi TMX 38 itu dipakai di KTM sama RM. Cuma saya akan bahas yang YZ125 karena banyak banget yang beda yang YZ125. Jadi di sini ada 3 jenis TMX 38 yang si bos nanti saya kasih tahu kalau semuanya beda semua, harganya juga beda, padahal sama-sama TMX 38. Kasat mata sama, tapi beda. Beda apa ya? Bentuk sama, tapi beda. Dan kedua, harganya juga beda banget. Nanti saya si bos saya kasih tahu semua biar pinter. Jadi stop konsultasi tentang TMX 38 setelah lihat konten saya ini. Check it out. Oke, sebetulnya karbu model TMX 38 seperti ini itu ada tahun 99 untuk Yamaha YZ125. Tahun 98 itu yang model tulisan TMX di sini nih. Di dinding ini TMX 38. Itu tahun 98 99, ini baru keluar dengan kode 5ET. Tahun 2000-nya itu dengan kode 5HD. 5HD di sininya nih. Jadi 5ET 99, 5HD itu tahun 2000, 5MV tahun 2001, 5NY itu tahun 2002, 5UN kayak gini untuk YZ125 tahun 2003. Tahun 2004 itu 5XE. Jadi urutannya. Jadi kebiasaan kalian kalau baca kode, nih saya kasih tahu. 96 itu kode 4SS, 96. 97 sampai 99 itu untuk set engine itu kebanyakan kode 4XM. Untuk karbunya 5ET. Untuk tahun 2000, nih mulai nih 4, 4SS, 4XM. 2000-nya udah angka 5. Jadi 5ET, 5HD 2000-nya, 5MV, 5NY, 5UN, 5XE. Jadi angka 4 ke 5. Tahun 2005-nya berubah ke 1C3 tuh.
nih. 1C3 sampai sekarang. Jadi ketika dia mah itu dari angka naik, kalau balik lagi ke awal pasti ada perubahan di mekanisme, entah itu apanya pasti berubah. Di awalnya pun juga sama. Contoh 5ET, kedua 5HD, H E H, terus 5M, MV, terus 5NY. Jadi E H M N, terus U, 5UN. Nah, yang terakhir 5XE. Jadi di Yamaha-nya pun itu urutan. Jadi kalian kalau baca kode, ingat-ingat itu pasti berurutan. Kalau kode yang dapatkan kau dapatkan, jadi kayak batak kau ya. Jadi yang kau dapatkan itu jauh lebih gede, itu pasti jauh lebih tua. Dan kalau dari harga, semakin kesini produksinya itu akan semakin digencet dan harga barangnya itu semakin murah secara pembelian ke Yamaha-nya atau kita impor ke umumnya kayak cmsl.com anggaplah, yang biasa anak-anak importir kita pada ngambil-ngambil barang-barang special engine, jauh lebih murah tahun yang muda. Oke, kita akan bahas tentang detailing kalau ini beda. Check it out. Oke, kita akan detailing tentang kenapa di sini harganya beda-beda. Ya, kalau secara pabrikasi jelas penyusutan biaya produksi dan lain-lain, pasti karbu yang baru itu jauh lebih murah dibanding yang lama. Tapi secara bentuk itu semua kasat mata sama, tapi beda bos. Ini kasat mata, coba dong, mana ada beda, bedanya di mana, ya kan, ya nggak sih, ya iyalah, bedakan, beda. Oke, kita kunci beda, bedanya di mana, saya akan detailing bos. Pertama nih kita ukur. Nah, ini baru tahu kalian kan, kalau ternyata ini Venturinya Venturinya beda bos. Tuh, lihat dulu, saya ada stigmatnya. Ini ya, stop kecot ya abis ini ya kalian ya. Jangan nanya yang aneh-aneh nih, mas bedanya apa, bedanya apa. Saya nih, saya capek malam-malam ditanyain, bos ini bedanya apa ya bos, kok saya dapat yang kode ini. Tuh. Oke, kita cek nih, jangan di cut ham. Oke, nih. Ini pertama, saya juga ajarin juga nih. Jadi patokan dengan konten ini, pakai ke semua hal tentang original. Dapatkan dus sama isinya sama ini, coba 5UN. Nih 5UN. Tuh, ini 5UN. Tuh, ini 5UN. Ya dong. Ini 00 apa? 00 di bawah belakangnya tuh. Ya kan tuh, yang di tangan gua nih. Oke, deal. Ini sama lah juga nih. Ini 1C3 strip 51. Ya kan, ini strip 51. Ya kan tuh. Ini di belakangnya 51 nih, jempol. Balik. Ini 1C3 strip 41. Tapi malah ini angka 5, ini angka 4, ini malah turun. Jadi 1C3 malah turun. Ini tahun tuanya 51. Kalau 41 itu tahun mudanya. 41-nya baru tahun-tahun ini keluar, Pak. Kok, Pak? Kakak baru keluar, kakak. Ayo lanjut kakak. Nih, pertama ini beda di sini. Oke, 0 ketemu 0, kita ukur. Set. Tuh, 3966. 3966. Tuh, ini 3966. Oke, deal ya. Nih, yang ini. Nih, jangan dipotong ham videonya ham. Oke, 00. Ini 1C3, tadi 5UN. Ini berapa? 378. Ya kan? Ini 1C3 yang 41. Yang ini 51 ya, ini 41 ya. Tuh, 00. Oke. Tuh, 378 lah. Anggaplah sama ini mah. 379. Oke. Kita kalau lebih detailing lagi gini nih, berarti ini lebih lebar. Ini 39, katakan itu cuma 38. Oke. Okay. Nih, kita cek ininya nih. Kalau nggak percaya bos, ini jauh lebih tipis. Ketahuan dari sini nih. Lihat, mantap. Nih. 3, berapa ham? 3,05. Kok 3,06? Oke, okay, sip. Ini jauh lebih tebel nih. Nih. Kelihatan kan? 3,06 ini 3,04. Berarti 4,4 udah ketahuan kan? Nah, sekarang dicari ini. Kayaknya kasat mata aja ketahuan tuh. Ini tebel, ini tipis. Iya dong.
ya kan? Toh. Terus kita akan detailing. Kalau saya udah buka database, saya mainan kayak gini udah lama banget. Saya akan buka database tentang Piloja dan Benchnya ini, Ham. Jadi pertama, kalau 5UN, 5UN itu Benchnya 410 dan pilotnya 40 tuh. Dan kalau yang 41 yang ini ya. Mana sih? Ini 41. 41 pilot jetnya itu 130 dan itunya 45. Pilotnya 45. Kok itunya? Pilot 45. Jadi 430 dan 45. Kalau yang 51 ini main jetnya 130 dan pilotnya itu 40, bosku. Jadi pilot jet main jetnya semuanya beda. Kita akan buka lagi tentang kalau lama katanya lebih bagus ya. Oke, kita akan cek. Kita akan cek skepnya. Saya tahu banget kalau masalah skep. Coba kita cek skep antara yang lama dengan yang baru. Kode 5 dengan kode 1, yaitu 5UN dengan kode 1 dan lawannya kode 1C3. Ini kita akan cek kalau pas angka 5-nya kesatuan 5. Jadi si bos bisa dapat 5ET, 5UN, 5MV, 5HD. Itu sama nggak sih skepnya dengan yang 5, yang 1C3 yang mulai dari 2005 sampai sekarang kodenya masih 1C3. Nah, kita buka ini 5UN. Sebetulnya bos, ini saya ngomong aja selesai, karena saya pengen buktiin aja. Jadi ngomong itu karena kebiasaan saya buka kabu original, jadi saya paham tentang produksi tahun apa yang bagus, tahun apa yang bagus, tahun apa yang bahannya bagus, bahan ya, bukan kualitas, bahan bagus. Nih, coba saya minta tisu, Sel. Nih, minta tisu, coba. Ini 5UN, ini 1C3. Ini jangan dibilang, walaupun ini gelap, ini mengkilap soft chrome ya, semuanya hard chrome. Cuma jauh lebih matang yang 5UN. Tuh lebih gelap ini nih. Dan ini banyak kan udah mulai kasar-kasar tuh. Tuh belakangnya. Nih. Hampir semua 1C3 udah mulai kasar-kasar tuh. Kelihatan garis-garis gak sih yang ini? Ya kan tuh. Ini kelihatan garis-garis kan? Kalau ini enggak tuh. Enggak sama sekali, enggak ada kelihatan garis-garis. Kalau ini tuh. Tuh. Ya kan garis-garis kan? Jadi lebih matang hard chrome-nya yang ini. Ini semuanya hard chrome kok, enggak ada soft chrome. Cuma kalau ini kelihatan lebih kasar. Oke. Dan itu kalau memaksimalkannya lagi sebetulnya ya tetap saya pernah ngonten yang memaksimalkan kayak Mac tetap pakai yang ini bos. Ini kan semua skepnya masih sama 4.0 tuh, 4.0 di sini tuh. 4.0. Tuh 4.0 kan. Nah kalau pengen maksimalin ya ini kan di ini nih. Ini 4.2 tuh. 4.2. 1C3 ini skepnya 42, artinya 4.25 tuh, 4.25, makanya kodenya 42 tuh. Ini bedanya segini nih, gak usah pakai jangka ya tuh. Jadi jauh lebih lebar tuh bos ini, jadi lebih 0,25. Apa dipasang PNP? PNP bos. Tuh. Tuh kan. Tuh. Ini 4.2 nya tuh. Set. Oke. Itu dia bos. Terus kedua, kenapa ini gak dikasih baut yang buat pegangan kabel? Karena aslinya ya 125 pegangannya di kabelnya bos. Aslinya di sini, ini nanti masuk ke sini dalam satu set kabel set YZ 125. Nih kabelnya ada di sini nih, makanya ini nggak pernah nongol ada kabel kayak tipe PWK, PJ dan lain-lain, karena dia itu ngeset seperti ini, yaitu dengan set pengapian satu set kabel gas YZ 125. Ini kode 4XM. Berarti 99an 97 sampai 99. Gitu, lengkap gak sih? Lengkap paham? Lengkap bos. Pokoknya itulah. Jadi kalian stop nanya-nanya tentang apa sih kok kayak gini TMX nya bos. Kok TMX saya dapat seperti ini, kok yang bos kirim kemarin kode ini, kok sekarang ini. Nah, kemungkinan yang ini dengan ini itu pasti kode 51 atau 41. Gak mungkin saya kasih
5 UN. Kenapa? 5 UN itu banyak kan yang minta ke saya yang tahu barang. Jadi, bos, saya minta TMX38 yang kode 5 UN. Biasanya itu pemain, itu mekanik-mekanik yang udah biasa megang karbu original. Kalau masih newbie, asal TMX aja. Jadi saya kasih kadang 41, kadang 51 kodenya. Tapi untuk 5 UN nggak mungkin saya kasih. Kenapa? 5 UN harganya hampir 6 juta. Kalau TMX biasa hampir 4 juta. Jadi TMX 38 yang 51 atau 41 kode 1C3 itu hampir 4 juta. Kalau 5 UN itu hampir 6 juta. Itu di Januari 2022, bos. Jadi kalau si bos lihat konten ini di tahun depan, ya harga pasti udah berubah lagi. Kenapa? Semua barang kayak sih nggak ada yang stabil, apalagi turun. Yang ada cuma naik, bos. Oke, sekian video dari saya. Untuk dapatkan semua barang ini, si bos bisa langsung kontak website saya di sini. Untuk semua part-part original, di sini ada datanya, bos. Ada part orinya apa aja, yang ori apa. Dan yang original itu di pojok atas ada tulisan original. Itu pasti garansi 100% original atau 10% uang Anda saya akan kembalikan kali lipat. 10 kali lipat uang Anda akan saya kembalikan. Oke, sekian video dari saya, bos. Silakan kunjungi website kami, Papa Racing, dan jangan lupa bahagiakan bosku.